Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sebab hari ini korang sudi lagi tonton Hasif Mairan Channel. Jadi hari ini, okey, sebelum aku start apa-apa, ada juga orang komen video aku kenapa background macam ni je. Okey. To be frank, aku tak ada bajet untuk buat kat luar ke apa, and aku tak ada masa untuk buat video kat luar. So memang time aku balik rumah lepas jumpa klien, memang ini je waktu untuk aku buat video. So sebab tu background macam ni je. Okay, so untuk topik hari ni ialah income protection dengan Merdeka Card. Ini mengenai takaful hayat. Okay, ada orang tanya, okay, mana satu yang penting eh? Nak ada Merdeka Card dulu ataupun nak ada income protection dulu? Okay, actually orang selalunya dia akan ambil takaful ni bergantung pada pengalaman. Ada orang pengalaman, mungkin ahli keluarga yang terdekat dia orang masuk hospital swasta, 3 minggu duduk 3 minggu je kena RM 120,000 ringgit Malaysia. So mungkin sebabkan pengalaman macam tu, dia merasakan bahawa Merdeka Card tu penting. Ada orang pula dia pernah tengok ahli keluarga yang terdekat dia orang mungkin berlaku cacat kekal ke apa. So isteri terpaksa jaga si suami, suami dah tak boleh kerja, isteri terpaksa jaga suami. So tak ada orang pula nak apa dapatkan income sebab isteri terpaksa jaga suami. So disebabkan benda macam tu, diorang rasa income protection penting. Jadi bagi aku sebagai seorang ejen lah, kita utamakan apa yang pasti. Dalam income protection ni, antara benda pasti yang akan berlaku ialah mati. So benda tu ada dalam kategori untuk kita sediakan income protection. Kalau macam Merdeka Card ni, kita masih ada pilihan untuk pergi ke hospital kerajaan di Malaysia. Tapi bergantunglah, kalau kita mampu kita ambil dua-dua. Okey. Kenapa aku kata income protection eh? Sebab macam Merdeka Card, dia hanya uruskan bil-bil hospital dekat hospital je. Hospital swasta ke, hospital kerajaan ke, dia akan uruskan bil hospital saja. Syarikat akan hanya membayar kepada pihak hospital. Jadi kita tidak akan dapat pampasan dari segi tunai. So maknanya kalau kita dawat tapi lepas tu kita ditakdirkan tidak boleh bekerja disebabkan cacat kekal ke kan. So itu akan jadi satu masalah kah kepada ekonomi sesebuah keluarga. So kalau aku akan recommend cadangkan utamakan dulu income protection. Even you tak ada, you baru start nak ambil kan takaful, utamakan income protection walaupun dengan RM50 sebulan. Lepas tu dalam income protection ni, you pastikan tiga benda ni ada. Cacat ke, protection untuk cacat kekal, kematian dan juga sakit kritikal. Okay, contoh cacat kekal ni macam ni lah. If anything happen, accident ke apa, doktor sahkan you cacat kekal and you dah tak boleh kerja. So duit pampasan tu tadi, you income protection tu tadi, berapa you letakkan nilai protection you, duit tu akan diberikan kepada peserta. So peserta boleh guna untuk invest, untuk dapatkan pulangan ataupun untuk guna untuk berniaga. So pendapatan tak terjejas. Yang kedua, kalau kematian. Okay, untuk income protection berkenaan dengan kematian ni selalu harus diutamakan orang yang bekerja sendirilah selalu. Orang yang kerja kerajaan ke, kerja swasta pun perlu juga. Kenapa perlu? Sebab macam tadi, ada orang pernah tengok pengalaman bila berlaku kematian, berlaku kematian umur muda contoh. Umur 30 meninggal, isteri umur 28, anak dua orang masih kecil. So, isteri tak bekerja, suami meninggal. Jadi, ekonomi sebuah rumah tangga tu akan mengalami masalah lah, terutama dari segi kewangan sebab anak masih kecil untuk teruskan kehidupan. Jadi at least dari segi pampasan tu dapat membantu bina legasi keluarga yang akan datang. Okay, untuk critical illness pula dari segi protection. Okay, critical illness ni contoh yang paling dekat dengan aku, sakit buah pinggang lah. Bila sakit buah pinggang, you nak kena buat dialisis, seminggu kena buat 3 kali sehari. At least you kena ambil cuti dengan company 2 hari seminggu ataupun 3 hari seminggu. Sebab bila buat dialisis ni, you akan cepat letih and you memang cepat letih lah, tenaga you kurang. Or even you bekerja pun, you punya performance akan turun.
Sebab memang berbeza orang yang sihat dengan orang yang sakit bila waktu bekerja. Dia orang memerlukan lagi perhatian and tenaga kerja tak sama macam ketika sihat dulu. So ada kemungkinan bila sakit kritikal, tempat kerja kita akan buang kita kerja, mungkin secara paksa atau secara halus. So itu utamanya kena ada income protection. So kalau nak tahu lebih lanjut pasal income protection ataupun you nak dapatkan apa yang you, cadangan untuk you punya takaful, you boleh contact nombor kat bawah ataupun saya akan sediakan nombor dekat skrin. You boleh contact WhatsApp. So kalau ada soalan lain berkenaan dengan takaful, you all boleh komen kat bawah. And insyaAllah kita jumpa next video. Assalamualaikum.